masih berapa persen? Geng. Berapa persen? 12-an. 12-an% sih memang. Ini problem yang cukup lama, yang waktu itu masyarakat mengeluh berkali-kali. Karena ada perlintasan kereta dan alhamdulillah sudah mulai dikerjakan hari ini. Saya cek langsung dan pekerjaannya mulai lancar, hanya tinggal jalan darurat ya tadi. Jalan darurat yang di kerjasama dengan PT KAI. Alhamdulillah KAI juga bisa membantu, mudah-mudahan bisa dilakukan percepatan. Sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan yang kemarin. Termasuk kita membereskan jalan-jalan di sekitarnya. Nah, kita lihat yang ada di sini ini lumayan remuk begitu. Dan ternyata dari Pak Kadis lebih rendah ya. Iya. Posisinya lebih cekung. Jangan kalau kita lihat kiri kanan kita ini jauh lebih tinggi. Jadi apa yang terjadi? Pasti kalau terjadi hujan menggenang di sini. Pak, kita cor semuanya sampai ke sana. Jadi nanti harapannya kita masuk ke flyover itu sudah conditioning-nya bagus jalannya.